Kemudian saksi yang sudah diperiksa sebanyak 19 orang. Dan ada 3 tersangka yang di sini. Adapun tersangkanya adalah 1 EN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2 mengenai lengan kanan dada sampai lengan kiri, kemudian juga memukul korban. Terkait tentang tersangka ini tidak menutup kemungkinan bisa bertambah ya, sementara yang sudah diamankan adalah 3. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.